Halo semuanya, nama saya Fajar Purnama. Dan pada video kali ini saya akan membuat video lagi mengenai betapa mudahnya kita dapat berdonasi menggunakan aplikasi smartphone. Jadi jika Anda sudah mempunyai smartphone yang terkoneksi dengan internet, Anda perlu mendownload aplikasi tersebut, menghubungkannya dengan mobile banking atau melakukan deposit, dan jika pulsa Anda sudah terisi atau balance Anda, maka Anda dapat melakukan donasi. Dan sebelum kita mulai, ayo kita mendengar musik gratis dari YouTube. Sebelumnya saya telah melakukan video berdonasi dengan OVO, GoPay, dan saya lupa lagi satu, kredit card. Dan sekarang ini saya akan menunjukkan video bahwa kita dapat berdonasi dengan ketiga toko online yang populer di Indonesia, yaitu pertama Bukalapak, setelah itu Tokopedia dan Lazada. Dan di sini contohnya saya telah menginstal Bukalapak, tinggal hanya Anda masuk ke menu buka donasi dan tinggal dibaca. Dan untuk sementara ini yang ada lembagnya adalah buka dompet duafa saja. Dan untuk sementara ini saya berdonasi pada kampanye peduli korban gempa Maluku Utara. Dan nominal donasi kalau nggak salah bisa diatur, atau lupa sih saya, ya bisa diatur dari 10.000, 25.000, 50.000, 10.000, oh enggak, bebas. Tunggu dulu, kelipatan ya minimal 10.000 dan kelipatan 10.000. dan Anda bisa donasi melalui mobile banking yang terkoneksi atau menggunakan dompet digital seperti Dana, atau jika Anda punya kredit. Yang saya dan seperti saya tunjukkan, saya mempunyai kredit, saya mendonasi menggunakan kredit saya. Mungkin pas itu saya dapat kredit dari cashback dan sebagainya, atau tidak ya, pokoknya begitu deh. Dan selanjutnya, sebelumnya saya telah buat video tentang OVO, tapi saya akan lakukan lagi. Di OVO ini, sebelumnya saya menggunakan OVO Cash, tapi saya akan tunjukkan kalau Anda mendapatkan cashback atau hadiah dan sebagainya, Anda bisa berdonasi menggunakan OVO Point Anda. Ya, jika Anda tidak mau belanjakan OVO Point yang telah gratis diberikan oleh OVO, Anda bisa berbuat amal atau berbuat baik dengan berdonasi. Dan biasanya untuk donasi ini dia mempunyai banyak kampanye. Tapi bedanya dengan Bukalapak tadi, mana tidak bisa memilih mau berapa Anda donasi. Sistemnya itu adalah sistem voucher, dan berapa voucher yang tersedia, berapa banyak, misalnya 10.000 yang Anda bisa donasi, segitulah, tidak se-fleksibel Bukalapak. Dan itu contohnya, pada ini saya mendonasi 10.000 dua kali kepada dua kampanye, dan saya tidak menggunakan OVO Cash tapi poin saya. Dan lanjut,
Berikutnya saya akan mendemonstrasikan ke Tokopedia. Menunya tidak dapat ditemukan di halaman depan, tapi Anda bisa menemukannya jika menulis donasi. Satu, Anda bisa lihat toko. Toko-toko tersebut mempunyai kampanye. Saya skip aja. Dan sama seperti OVO, tidak berdia sistemnya itu voucher. Anda harus membeli produk. Tapi dalam donasi ini hanya bisa, hanya Anda bisa berdonasi misalnya yang telah tertera pada kampanye tersebut, misalnya hanya 35, 50. Kalau misalnya secara lain, yaitu salurkan bantuan tidak pada kampanye tapi langsung kepada toko tersebut, yaitu pencet tombol lihat semua dan silahkan pilih mau donasi ke yayasan yang mana. Misalnya dompet Doha, dia adalah kelipatan 25.000, tidak bisa kurang dan tidak bisa, maksudnya tidak bisa selain kelipatan 5.000. Yang paling murah yang saya temukan yaitu 15.000 pada yayasan Nanyu dan WeCare ID. Nah, di sini saya demonstrasikan untuk mendonasi 15.000 dengan Tokopedia, yaitu Tokopedia ini saya terkoneksi dengan dompet digital OVO. Saya telah melakukan donasi dengan dompet digital OVO. Dan begitulah. Dan selanjutnya toko online yang terkenal lagi satu, yaitu AliExpress, Lazada. Sama, tidak ada menunya, tapi Anda harus tinggal mengetik donasi. Dan sistemnya yang tersedia hanya voucher, yaitu hanya Anda bisa berdonasi sesuai dengan apa yang nomor yang tertera di sini. Contohnya saya berdonasi Banten Lampung Siaga kampanye ini, dan 25.000 saya bayar dengan dompet digital Dana adalah Lazada ini. Dan itu saja sih. Lagi satu, oh bener dah, lagi satu. Sebelumnya saya telah melakukan video selama dari semua aplikasi yang bisa saya dapat saya melakukan donasi, yang paling fleksibel itu adalah Gojek. Mana dia? Nah, ini aplikasi Gojek, di mana Anda dapat berdonasi. Cari aja di bawah GoGive. Anda dapat berdonasi minimal 1.000 dan kelipatan 1.000. Kalau misalnya tidak kelipatan 1.000 tidak bisa, tapi mending lah daripada yang lain, dimana yang tadi itu kelipatan 25.000, 15 ataupun tidak bisa dilipat, belinya satu-satu. Di GoPay Anda bisa melakukan kelipatan 1.000. Nah, itu saya dari saya dengan smartphone dan internet. Tanpa Anda harus jalan ke bank atau datang ke yayasannya langsung, Anda tinggal di rumah atau di mana saja, buka aplikasi, buka smartphone Anda, pencet tombolnya, dan dengan mudahnya Anda dapat berdonasi. Terima kasih.